beda lah ya, kalau Donald Trump itu kan dia menjadi kandidat presiden, kemudian terpilih jadi presiden. Kalau suami saya Mas Agus itu kan dia adalah kandidat sebagai gubernur, jadi skalanya pun sudah berbeda, demografi keluarganya juga sudah berbeda, demografi negara di Amerika dengan negara Indonesia juga berbeda, karakternya manusia juga berbeda. Jadi memang tidak bisa kita compare to apple to apple. Politik pilpres di Amerika akhir-akhir ini dengan pilkada DKI. Gua juga sih malah justru nggak terlalu sibuk dulu, justru saya sekarang sibuk mendampingi suami gitu, karena saya harus lebih prioritaskan keluarga dan mendampingi pada suami, sehingga ya pekerjaan saya menjadi kritik. Sekali, Mbak.